Assalamualaikum, balik lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya mau unboxing kembali ya. Langsung buka aja, oke? Ini adalah selang rem ya. Ini adalah selang rem dari Kitako ya, atau KTC. Nih, bisa dilihat. Nih, ini adalah selang remnya. Nih, bisa dilihat ya. Untuk selang remnya ini original dari KTC ya. Ini untuk panjangnya itu 75 cm ya, karena untuk selang rem yang depan ya 75 cm untuk Kawasaki Ninja ya. Jadi harusnya sih 70 cm, cuma saya nyarinya susah yang 70 cm, adanya 75, ya udah nggak apa-apa. Oke, dan ini dia untuk selangnya nih, bisa dilihat. Ini warnanya itu abu-abu ya. Nggak tahu silver, nggak tahu abu-abu, pokoknya kayak gini warnanya ya. Ini finishingnya sangat rapih ya. Oh ya teman-teman, saya kasih tahu ya, kenapa sih KTC ini modelnya itu kayak gini nih, ada murnya nih, ada klemannya kayak gini. Jadi ini bisa dilepas, ini bisa dilihat ya. Saya lepas, saya buka dulu. Nih bisa dilihat, ini bisa dicopot ya kayak gini. Yang ini pun sama, bisa dicopot. Nih, ini kenapa bikinnya kayak gini dari pabrikan? Ini tuh bukan gak ada fungsinya. Jadi teman-teman kalau misalkan pasang dengan posisi tertentu gitu kan, apalagi rem belakang, jadi si apa namanya, si selangnya itu nggak melintir gitu. Jadi kita bisa posisikan arah ini nih. Nih, ini bisa diposisikan ya, disesuaikan dengan si kalipernya gitu. Jadi bisa fleksibel nih. Apalagi ini nih yang bawah ya. Nih, ini yang bagian ke kalipernya nih. Nah, ini juga bisa di apa namanya, digilir-gilir kayak gini, diputer-puter kayak gini. Kalau misalkan posisinya kayak gini ya, kita tinggal kencengin di sini. Kalau misalkan kayak gini ya, kencengin aja kayak gini gitu kan. Jadi ini fleksibel nih, bisa dilihat. Jadi kelebihan dari si KTC ini fleksibel ya untuk bagian ininya nih. Jadi untuk bagian yang ke master rem sama si kalipernya ini bisa disesuaikan ya. Oke teman-teman, jadi ini menjadi poin plus ya. Dengan harga ini saya beli online kisaran 100 ribuan ya untuk si KTC ini. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nyimak, yang udah nontonin. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum.